Smog dan lagi sama Golden Boots. Oke guys, udah lihat kan lo tadi intronya? Ya itu intermezzo lah ya kan, itu konten aja buat lucu-lucuan. Oke, seperti yang udah lo lihat di atas meja, ini sepatu yang udah gue idam-idamkan banget, walaupun sekarang udah ada generasi selanjutnya ya kan. Sesuai dengan judul juga ya kan, sepatu Speed dari Adidas. Mungkin sebagian dari lo juga udah tahu, cuman colorway apa ya mungkin lo juga sebagian harusnya udah tahu juga. Alasan gue menunggu-nunggu beli Adidas ini adalah karena tiba-tiba nih last minute gue berubah pikiran. Tadinya waktu gue fitting, gue pernah fitting sepatu ini di fisik waktu itu, gue pengen banget beli yang colorway favorit gue gitu ya. Tapi tiba-tiba ketika gue kembali ke Malaysia, gue melihat seri sebelumnya, gue mengurungkan niat. Wah, gue bilang kayaknya seru juga nih kalau gue punya seri ini tapi warnanya sama semua gitu. Jadi gue kayak mulai seri sebelum ini, seri sesudah ini, gue mau cari warna yang sama aja gitu ya. Jadi walaupun gue mengingkari warna favorit gue, tapi gak apa-apa lah ya, punya warna seragam gitu kayaknya seru juga. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, karena mungkin lu juga udah penasaran dan sebagian juga udah tahu sepatu apa, gue akan buka dulu karena biasanya gue gak bawa alat pembuka. Bagiannya kan gue cut guys. Oke guys, sudah terbuka. Langsung aja gue buka. Gue keluarkan sepatunya. Ya, betul banget Adidas. Yang kondisi boxnya udah tidak menentu. Sepatu ini gue beli dari seller SB Sport House. Nanti akan gue tampilin ya, kalau gue salah spell mohon maaf, nanti akan gue tampilin di deskripsi. Ya sebenarnya gue tahu dari mana asal ini barang ini datang, karena memang ya dari alamat pengirimannya juga gue tahu dari mana ya kan asalnya. Dan kemungkinan besar si abang ini ngambilnya dari seller yang juga udah gue kontak sebelumnya, which is harga seller yang sebelumnya itu lebih murah 200 ribuan guys, which is lumayan banget ya. Nah tapi seller ini gue belinya harganya nggak nyampe 1,7 juga, 1,6 something lah ya, 1,6 berapa gitu ya, which is itu menurut gue adalah harga termurah di Indonesia pun. Sepatu ini harganya masih 2 juta plus, untuk dapetin harga di bawah 1-2 juta itu amat sangat jarang ya kan. Bahkan lo mau dapetin harga 1,8 pun mungkin jarang juga gitu. Ini kejadiannya mirip kayak gue waktu dapet si seri sebelum ini ya, si X19, langsung gue sebut aja lah, ini X Ghosted ya, titik satu. Si X19 waktu itu gue juga dapetnya murah banget gitu ya. Waktu pasaran di Indonesia masih 2 juta lebih, gue dapet sepatu itu di bawah 1,8. Murah banget. Dan ini pun kejadiannya mirip, cuman gak nyampe 1,7, 1,6 something. Bahkan ada yang 200 ribu lebih murah, lo bayangin, cuma 1,4. Oke guys, gua keluarin aja. Dan kita sudah tahu bersama bahwa Adidas titik satu ini tidak diperlakukan istimewa, artinya tidak dapat gymsack lagi, jadi cuma sepatu doang. Dan ini biasalah ininya, karena boxnya juga udah rusak, mungkin boxnya mau gua buang aja guys. Oke, kosong. Tadadadeng, udah lihat ya sepatunya ya. Ya betul banget, Ghosted warna silver. Cakep ya. Bentar ya, gue ambil yang punya gue yang itu ya, 19 ya. Gue ambil sebelah aja, yang kiri ya. Gila ya, gue trik gini keren juga kali ya. Gue trik gitu ya, orang gak nyangka ini kalau gue trik ya, karena warnanya mirip. Oh, belakangnya lebih tinggi guys. Oke, gue singkirin dulu ini. Si X. Oh, si X ya. Gue raba-raba dulu. Gila ya. Akhirnya. Gue ini aja ya, yang kirinya aja yang gue lepasin. Ban bagusnya dia, tapi dapat ininya begini loh guys, keren loh ini. Ini beneran akan ngebuat sepatu lo nggak rusak ya, kalau lo beli apa shoe saddle yang model begini. Ini susah banget coy. Okay guys, first impression terhadap sepatu ini, bahannya beda banget memang sama ini. Gua ngambil size 43.
karena gue cukup yakin, cukup hakul yakin ketika gue fitting di fisik waktu itu gue ambil 44 dan sisanya lumayan di depan. Jadi dengan tanpa keraguan gue ambil size 43. Cuman masalahnya adalah karena ini ya seperti biasa lah ya, ini ya bahan ininya, gue kayaknya harus pakai kaos kaki yang tipis, at least di bagian atasnya itu bukan yang tebal gitu ya. Terus kalau gue bandingin sama ini jauh banget sih, lidahnya memang lebih terlihat inilah ya, lebih kuat gitu ya. Ini kayak gila coy, kayak ngeri robek sih gue. Jadi gue sudah memutuskan Speed Flow kalau gue beli, nanti gue mau beli yang warna-warna seperti ini ya, warna agak silver. Gue punya X17, yang gue nggak punya cuma X18 saat ini. Mungkin akan suatu saat akan gue lengkapi gitu ya. Gue ingin menjadikan ini sebagai favor kedua gue gitu. Gue punya berurutan serinya. Sayang yang punya gue X17 gue warnanya gelap, agak merah hitam-hitam gitu. Kalau ada yang warna putih, keren banget ya kan. Jadi benar-benar mirip-mirip warnanya. X18 gue nggak tahu, gue nggak ngotot banget untuk gue cari, nggak sengotot gue pengen melengkapi gue vapor gue, tapi ya kalau ada jodoh, harga miring, ya why not gitu ya kan. Oke, balik lagi ke ini, bahan uppernya benar-benar beda ya. Gue bisa ngerti kenapa banyak orang bilang ini lebih enak. Menurut gue juga ini lebih, ya gimana ya, uppernya kerasa lebih enak ketimbang ini tuh kayak lo pakai plastik gitu ya, tapi ya nggak tahu. Akan gue coba suatu saat nanti di Indonesia ya, of course, karena nggak mungkin, mungkin nggak keburu untuk gue coba di sini. Terus ya itu ya, dia sebutnya fluoroskin, bener-bener kayak plastik. Gue yakin Speed Flow mungkin agak beda ya sama ini ya bentuknya ya. Terus lu liatnya tagnya aja begini, cari aja robek kayaknya. Dari upper terus kita ke bagian belakang ya. Bagian belakangnya kurang lebih sama, ini heel counternya di sini. Cuma ini sama persis, masih pakai teknologi speed frame. Cuma dia ini dia ada bahan plastiknya begini ya. Gitu ya. Ini dia ada kayak apa ini? Ada kayak pattern gitu. Dengan busa sih kalau gue bisa bilang di bagian heelnya ini lebih banyak ini busanya, dan ini lebih tinggi guys bagian belakangnya ya. Ya. Ini busanya benar-benar dikit di sini, gue nggak tahu jadi nyaman apa enggak. Dan ini bagian heel counternya kerasa nggak firm banget ya, kalau ini kan kayak kalau ini iya sih, cuman somehow sama kan, sama coy. Sama kok. Oke, sekarang kita ke bagian insole. Lebih ringan ya. Kan enak ya kalau kayak gini ya. Vapor 13 gue, saya nggak ada vapor 14, jadi nggak bisa banget di apple to apple gini. Ini ada motifnya guys, jadi kayaknya lebih keset kaki lo. Improvement juga berarti ya. Ini nggak ada, cuman bolong-bolong, rongga-rongga. Ini masih ada bolong-bolongnya, cuman di bagian tengah dan belakang. Ini di bagian depan dan belakang. Ya kan, kalau lihat tuh. Oke, terus bagian dalamnya, oh begitu ya dia ya. Dia ada kayak bagian belakangnya. Ya, gue masukin lagi sih insole-nya. Sekarang kita ke bagian outsole, bagian studnya guys. Tadi udah sempat gue lihat di awal, studnya cukup banyak improvementnya, perubahannya. Gue nggak tahu reason di balik ini apa, tapi mungkin ya lebih ya, namanya juga X-Ghosted, lebih canggih ya kan, jadi lebih advance teknologinya. Nih, gue liatin lagi. Ya kan, kalau lu lihat ini bentuknya kayak gini, kayak elips. Ini udah berubah dia, bagian belakangnya kayak ada pentolan kecilnya sedikit, gitu ya. Ini dia beneran blade gitu, cuman dia agak tinggi kayak ada penopangnya gitu. Kalau ini, gitu ya, masih bening-bening. Startnya ada bening-beningnya, which is nice. Nah, dia depannya dia warna blue gitu, biru. Keren. Komposisinya sih masih mirip ya, cuman dia berubah bentuknya aja. Berubah kok, ini beneran berubah.
dan bahan dasarnya pun berubah ya. Kalau ini dia cenderung lebih flat gitu ya, nggak banyak pattern. Kalau ini banyak banget pattern. Cuman seri ini juga nggak bertahan lama guys, udah di replace ya, mungkin itu tadi ya, banyak pemain juga kurang cocok pakai seri ini mungkin ya. Tapi kayaknya Benzema masih pakai ini ya terakhir, lawan Inter masih pakai ini kan Benzema ya, belum pakai Speed Flow ya, walaupun Speed Flow udah ada warna ketiga sekarang, cepet banget keluar warna. Gila ya, ngikutin sepatu kalau dibeli semua nggak ada habisnya guys. Ini size 44, ini size 43. Ini udah gue fitting, nyaman, enak. Dan ini gue fitting di Sensi pakai kaos kakinya Ultrasox yang tebel, masuk, cuman depannya sisa banyak. Ini somehow kayak nggak ada banyak banget sisanya ya. Wah, ini penasaran gue. Oke, overall ya, gue tetap pada pendirian gue. Oh, belum, ini gue belum timbang beratnya. Ini ringan. Mirip lah ringannya. Nanti akan gue tampilin juga beratnya kira-kira berapa. Tapi ini gue rasa kalaupun tembus 200 gram mungkin gak lebih dari 205 gram ini. Kayaknya bisa di bawah 200 gram malahan ya. Yang ini gue lupa beratnya berapa, nanti gue lihat video gue yang ini dan gue tampilin juga ya beratnya ini ya kalau udah gue timbang. Oke, first impression gue, sepatu ini gue tetap pada keyakinan gue. Walaupun gue mesti jujur bahannya gue lebih suka ini, karena ini terlalu plastik banget dan gue kayak ngerasa ini kalau touch dengan bola itu kerasa sakit ya kan, nggak tahu. somehow kerasa kayak lebih nyaman ini, cuman kalau lu model lihat warna design start ini sih lebih unggul daripada ini ya, gue lebih suka ini sih daripada ini, gue suka ini, cuman karena gue belum pakai, gue belum tahu both dua-duanya ini gue belum pernah pakai. Jadi gue nggak tahu, ini udah gue beli udah lama banget, ini 2019 gue beli, belum gue pakai sampai sekarang karena ya ada masalah pandemi ini ya kan. Jadi ya mungkin akan gue pakai di waktu yang berbarengan, jadi biar tiada dusta di antara kita, biar nanti setelah gue pakai mana yang lebih gue pilih. Tapi melihat dari model look ya kan, gini dong, gue sih lebih milih ini ya, ini sih. Oke, segitu aja dari gue guys, video unboxing gue kali ini. Kalau lo suka dengan video ini, lo boleh like, lo boleh share juga ke teman-teman lo yang masih menimbang-nimbang beli Ghosted yang harganya udah mulai agak turun mungkin ya di Indonesia juga. Walaupun belum turun-turun banget, gue pantau masih di harga 18 ke atas. Siapa tahu ada seller yang jual di bawah 18 kan, langsung lo sikat aja guys. Atau kalau lo pengen langsung ke Speed Flow, sabar. Gue pribadi masih nunggu warna yang mirip-mirip ini, which is belum kayaknya ya. Gua nggak tahu apakah ada yang warna model-model begini. Mudah-mudahan ada. Terus kalau lo belum subscribe dan akhirnya lo memutuskan subscribe setelah lo menonton video ini, terima kasih banget guys. Segitu aja dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.